Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menjenguk Ani Yudhoyono di National University Hospital Singapura. Kehadiran Luhut disambut oleh Besan Susilo Bambang Yudhoyono yang juga mantan Menko Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu 2 Hatta Rajasa. Di akun resmi Facebooknya, Luhut menyampaikan telah tiba di rumah sakit dan tidak dapat bertemu langsung dengan Ani Yudhoyono yang masih di ruang ICU. Luhut meminta semua pihak untuk mendoakan kondisi Ani Yudhoyono agar mampu pulih dari masa kritis 3 hari di ruang perawatan intensif.